Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat mancing semua, dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tips atau satu trik dengan cara cepat anda bisa menyembunyikan jumlah subscribe YouTube anda. Karena pada cara-cara yang lama itu agak bertele-tele, namun pada kali ini saya akan memberikan satu tips dengan cepat cara menyembunyikan jumlah subscribe anda, dengan tujuan mungkin tujuan anda salah satu YouTube pemula, mungkin subscribe-nya masih sedikit, jadi ada agak sedikit gengsi atau gimana, jadi bisa disembunyikan lebih dulu sebelum subscribe anda bisa bertambah kembali. Salah satu efek begini sobat, jika dicari di search, kita ketik cara membuat umpan ikan emas, nah setelah muncul sobat semua banyak yang ngeklik, pasti ngeklik kebanyakan yang ngeklik yang sudah subscribe-nya banyak dibandingkan dengan subscribe yang sedikit. Nah makanya di sini jika channel sobat disembunyikan, penonton akan kemungkinan besar bisa mengklik video kita karena tidak terlihat, karena pemikiran penonton pasti apakah ini subscribe-nya sudah banyak atau belum. Nah makanya di situ ada kesempatan video kita bisa diklik orang. Oke, begini caranya sobat, setelah buka klik YouTube, setelah terbuka coba kita ketik salah satu contoh channel saya, ketik Mancing Subang Channel. Nah kita klik, nah di sini kita akan terlihat jumlah subscribe ini akan selalu terlihat di setiap klik video. Nah bila mana diklik, tetap kita akan melihat jumlah subscribe-nya. Subscribe ini tidak akan hilang oleh penonton manapun jika dilihat. Oke, kita klik lagi videonya, coba kita tarik ke bawah. Nah di sini kita tetap masih ada jumlah subscribe-nya. Tetap di atas pun masih ada. Oke, dan di sini kita langsung klik bagian konten di YouTube Studio. Ini adalah video-video yang saya miliki. Nanti sobat semua tinggal klik tanda konten. Konten yang ada video sebelah kanan ada tanda pulpen ini, kita klik. Nah setelah kita klik, kita langsung cari menu paling kiri, ada di paling bawah itu kita klik. Nah ini kita klik, nah setelah muncul seperti ini kita klik bagian channel, klik channel, terus klik setel lanjutan, tarik ke bawah, ada jumlah subscribe ini, jumlah subscribe ini masih centang, ini kan masih jumlahnya masih ada. Nanti yang ini kita buang,
kita buang centangnya. Klik buang centangnya, lalu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita cek lagi. Nah, ini kan masih ada, kita klik refresh. Coba. Nah, itu sudah tidak terlihat jumlahnya. Oke, sobat mancing. Cukup simpel dan cukup mudah untuk dipahami oleh sobat mancing semua. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya ucapkan silakan klik like dan subscribe-nya. Agar ilmunya, ilmu dari saya bisa bermanfaat bagi sobat semua. Yang terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.